Nah, inilah perjalanan melewati Belantara. Ini jalannya cukup sempit. Nah, ini untung drivernya sudah profesional nih. Nah, ini muatannya. Mau pada kemana ini? Mau ke Kampung Tapos. Kampung. Hah, Cinila. Oke, jangan tidur ya. Oke. Ini dalam suasana COVID ini kita mainnya ke tempat seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan dapat bahan bonkla di tempat ini. Jaraknya sekitar berapa kilometer dari Kabupaten Tangerang menuju Kabupaten Pandeglang lewat jalur selatan Kabupaten Lebak ya, lewat jalur selatan lewat ke Rangkas Bitung dulu ya. Rekan-rekan, alhamdulillah ini enak. Saya sudah dapat bahan bonkla. Ini kelapa sayur lah. Nah, ini kita sedang coba cari kelapa dari wilayah sini di daerah Pandeglang ya, Le. Ini teh Abu Pandeglang. Malingping. Kelapa sayur tapi yang ukuran kecil. Nah, tapi ini sudah dapat tadi pesan dari itu tadi namanya siapa? Sadam. Kang Sadam yang nyari, sekarang lagi nyari lagi. Kalau tidak dapat saya akan langsung nanti ngebolang. Nah, ini jadi kelapa itu sangat banyak manfaatnya. Kelapanya bisa di sayur, bisa di bonkla, dan ini dabegannya yang tadi saya minum. Nah, ini sudah dibikin kelapa muda dengan ini gulanya gula aren ya, dengan gula aren. Jadi manfaat pohon kelapa itu, buah kelapa sangat banyak sekali. Nah, ini saya akan mencoba sensasi dari ngabajun satu. Naon ngaranna teh ieu teh? Dawegan. Dawegan yang dikasih gula lagi. Top markotop. Top markotop. Dalam cuaca yang panas begini, ini maknyus di tenggorokan. Oke. Sudah dapat satu kelapa sayur, ini sudah tumbuh ya. Dan ini kelapa minion, ada dapat 1 2 3 4 5. Ini cukup kecil. Ya, ini kita perbandingannya korek api. Nah, ini jadi dalamnya batoknya akan lebih kecil dari sini. Dan ini kelapa, ini kalau tidak salah ini kelapa gading. Nggak tahu kelapa gading oranye atau kelapa gading kuning. Yang jelas ini kelapa gading. Nah, kalau ini kelapa sayur nih. Dapat barusan cari di wilayah apa nih namanya? Kampung apa? Kampungnya? Kampung Tapos. Kampung Tapos, Kecamatan Banjarsari. Banjarsari, Kabupaten Lebak. Jadi cukup jauh dari Kabupaten Tangerang. Ini akan kita coba kupas. Ini Abah tadi yang ngambil itu siapa namanya? Abah Sadam. Nah, Abah Sadam lagi nyari selumbat. Jadi kita coba kupasnya tidak menggunakan tapak ya, dengan selumbat lebih cepat dan lebih aman. Kita coba akan kupas salah satu. Ini teman-teman proses pengupasannya ini pakai selumbat ya. Selumbat. Nah, ini dibuat dari kayu biasa. Ada juga yang permanennya terbuat dari besi. Itu kalau kupasnya banyak, satu truk misalkan ya. Nah, itu perlu keahlian. Ini coba lihat nih prosesnya seperti ini, dikit. Nah, terus lanjut. Nah, ini jangan dibuang ininya ya. Depan yang dekat embrionya jangan gitu. Nah, ini seperti ini kan, teman-teman, atasnya. Ya. Ini kayak naon ya, namanya? Kosan. Nah, udah. Enggak apa-apa ini buang. Tapi aja ininya jangan nih. Iya, iya. Ini aja. Nah, teman-teman, jadi kupasnya seperti ini.
Nah, ini tinggal membersihkan, nanti di amplas, dicat, di vernis, tapi untuk di ujung embrionya tidak boleh. Iya, matanya ini. Ya, matanya ini nanti tinggal disemai. Bisa menggunakan inkubator, dimasukkan ke ember atau tempat bekas cat, disekat, jangan dikasih ruang udara. Jadi ini nanti dalam satu minggu, kalau memang bahannya sudah tua gini, akan keluar tunas gitu ya. Tapi dengan catatan ininya jangan dibuka. Nah, nanti kalaupun sudah jadi, sebaiknya nanti ini jangan terus dibuang, karena nanti biasanya bisa lepas dari batoknya. Nah, oke, kita lanjutan ke ngupasnya. Apa semua? Ngupas semua biar lebih ringan bawanya nanti ke sana. Hasil pengupasannya teman-teman dengan menggunakan selumbat, jadi tidak menggunakan golok, jadi dikupas secara tradisional, tapi bisa lebih cepat, lebih efektif teknik pengupasannya secara tradisional. Di sini masih banyak pohon kelapa, dan memang sebagian besar dibawa ke Jakarta. Dan dari hasil perburuan ini, alhamdulillah saya dapat minion ya, kurang lebih ada sekitar 20 ya kelapa minionnya, dan ini sudah dikupas dengan teknik selumbat ya, bukan manual, jadi dengan cara tradisional dan sangat cepat, dan hasilnya seperti ini. Ini sengaja disisakan serabutnya yang di dekat pusat embrionya ini untuk memberikan ruang bagi tunas agar bisa tumbuh, dan ini nanti rencananya akan disemai di inkubator. Jadi inkubator khusus bayi bonkla ya, bukan bayi manusia. Jadi bayi bonkla ini sudah nanti tinggal masuk inkubator. Sebagian masih utuh, ini akan disemai secara utuh. Ya, untuk ukuran bisa dilihat kecilnya ini termasuk minion tuh, perbandingan dengan korek api. Jadi kecil sekali ini, kalau udah dikupas kecil sekali. Dan untuk kelapa-kelapa minion ini cocok ditanam terbalik. Nah, demikian rekan-rekan hasil perburuan bahan bonkla dari Kabupaten Tangerang hingga daerah Malingping ya. Tidak sengaja hanya untuk berburu sih, dengan dipadukan dengan silaturahmi, dengan kuliner. Salam satu hobi, salam bonsai kelapa. Di ke trek tadi sebelum masuk ya, ini jalur-jalur truk pasir lewat kebun karet ya, tapi jalannya keras sih, tapi memang hancur ini sama truk pasir ya. Mudah-mudahan bisa lancar sampai ke Tangerang.